Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar soleh dan solehah kelas 1? Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan Bapak dalam pelajaran PCOK. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita berjumpa lagi di pertemuan yang kedua. Masih kita membahas tentang gerak dasar lokomotor berlari. Oke anak-anakku, sebelum kita mulai, kita biasakan berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah anak-anak, seperti biasa, sebelum kita ke materi, Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan gerak dasar lokomotor. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktikkan gerak dasar lokomotor. Baik anak-anak, adapun nilai karakter yang akan kita pelajari hari ini yaitu ready use, tanggung jawab, kerjasama, dan mandiri. Nah anak-anak, media atau alat yang akan digunakan kali ini yang pertama adalah handphone, botol minuman, kemudian menyesuaikan alat yang ada di rumah. Nah, anak-anakku, kita dengarkan dulu literasi materi kali ini. Yang pertama, lari adalah berjalan cepat. Nah, tapi lari berbeda dengan jalan. Lari adalah langkah cepat yang pada saat dilakukan membuat tubuh jadi memiliki kecenderungan melayang. Akibat hanya ada satu kaki yang menjejak tanah dalam satu waktu. Nah, olahraga ini merupakan salah satu cabang atletik yang paling populer. Baik anak-anak, pengertian berlari, lari merupakan olahraga yang sangat mudah dan murah untuk dilakukan. Manfaat jika kamu melakukan lari secara teratur, yaitu akan memperkuat tulang. Yang kedua, menguatkan otot. Yang ketiga, baik untuk jantung. Dan yang keempat, menjaga kebugaran jasmani. Nah, baik anak-anak, untuk aktivitas belajar gerak hari ini, sebelum kita memulai, ada tahap persiapannya. Siapkan botol minum dan berdoa sebelum belajar. Yang kedua, gunakan pakaian olahraga. Dan yang ketiga, lakukan gerakan peregangan dan pemanasan. Nah, aktivitas belajar gerak yang pertama adalah lari di tempat. Lakukan selama 1 menit dalam 2 kali pengulangan. Angkat lututmu, bergeraklah secepat mungkin. Aktivitas belajar gerak yang kedua yaitu lari ke depan. Lakukan sebanyak 8 kali pengulangan. Berlarilah dengan kencang. Saat berlari, siku ditekuk, tangan mengepal, badan condong ke depan, dan pandangan lurus ke depan. Baik anak-anakku, untuk melihat lebih jelasnya lagi pergerakannya, praktiknya, silakan simak video berikut ini.
Nah, anak-anak, bagaimana gerakannya? Gampang kan? Bapak yakin anak-anak pasti bisa. Semangat! Nah, baik anak-anak, untuk bentuk penugasannya, silakan anak-anak pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, foto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Nah, baik anak-anak, alhamdulillah kegiatan hari ini sudah beres. Kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini, pertemuan kedua tentang gerak dasar lokomotor yaitu berlari sudah beres. Silakan selamat mempraktikkan di rumah anak-anak. Tetap belajar di rumah, tetap semangat, tetap ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private.